Ya, selamat pagi menjelang sore Tribuner. Kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Jadi untuk saat ini di Stadion Sidolik ini para pemain sudah selesai berlatih ya. Dan bisa dilihat untuk saat ini mereka atau Boboto sedang menyambut kepulangan para pemain Persib ya. Jadi ini bisa dilihat di depan saya ini, Boboto ini sedang mengantri atau ingin berfoto-foto ya bersama para pemain yang nantinya pulang lewat jalur belakang ini, jalur depan maksudnya. Dan sama, ini pun sama ya. Di sana pun masih ada juga Boboto ya, yang saat ini sedang asyik. Jadi ini merupakan latihan hari ketiga ya, pasca berarti itu hari Rabu, Kamis, Jumat ya, hari ketiga jelang pertandingan melawan PSM Makassar ya di stadion PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini para pemain juga ini masih belum semua ya yang datang keluar ke dalam. Ini. Untuk saat ini juga besok Persib akan masih berlatih di sini pada pagi hari, tapi dalam keadaan tertutup ya, jadi tidak boleh, jadi tidak di ya. Ya, jadi itulah suasananya ya di Stadion Sidolik Kota Bandung pasca Persib Bandung latihan pada hari ini. Saya di Ramadan Pratama melaporkan.